Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menyita dan memberikan sanksi tilang pada motor dan mobil yang melakukan balap liar di sejumlah jalan protokol di Palembang. Sedikitnya 30 motor dan 9 mobil dikandangkan polisi dari beberapa titik razia. Tindakan tersebut diambil setelah laporan diterima polisi karena balapan liar mengganggu dan membahayakan warga. Untuk kami amankan ini ada beberapa titik di kota Palembang, seperti di depan Bank Sumsel Babel, Jakabaring, Simpang Celentang, dan KFC Demang Lebar Daun. Jumlah motornya ada berapa deh? Jumlah kendaraan untuk R2 itu ada 30, untuk R4 ada 9. Himbauan Pak untuk masyarakat? Himbauan kepada masyarakat, kami harapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan balapan liar. Karena ini sudah meresahkan masyarakat dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Setelah ini razia balapan liar akan terus dilakukan Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.